ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق هو من يرفق فينا رفقا شكرا للملك المنان شكرا للملك المنان انهض وعمل دون تواني مبتدئا باسم الرحمن. Walharfu dan huruf ma la yasluhu, ma apa yang atau kalimat yang la yasluhu, tidak pantas, tidak nyocok, tidak layak. Ma'ahu bersamanya dalilul ismi, tanda isim. Wala dalilul fi'li, dan tidak nyocok juga masuk bersamanya tanda tanda fi'il. Tidak masuk, tidak nyocok bersamanya tanda fi'il. Berarti tanda tidak ada dan isim tidak ada, tanda fi'il tidak ada, tidak nyocok kedua-duanya. Yakni yang beliau maksudkan annal harfa, sesungguhnya huruf itu yutamayyazu, dibedakan anil ismi, daripada isim wal fi'li dan fi'il. Bi dengan alla yaqbala, tidak menerima. Qubila yaqbalu, tidak menerima syai'an, sesuatu sedikit pun, satu pun. Min alamatil ismi, dari tanda isim. Wala syai'an, dan tidak menerima sedikit pun, satu pun. Min alamatil fi'li, dari tanda fi'il. Kan seperti contoh hal-hal. Mana tanda isim di sini? Tidak ada. Tanda fi'il juga? Tidak ada. Mau masukkan? Tidak boleh. Kod hal? Tidak ada. Sahal gitu, saupahal gitu. Kala apakah, akan apakah gitu, enggak bisa ada. Enggak nyocok itu masuk semua tanda-tanda itu. Iya. Kahal seperti hal, wa fi dan fi dan wa lam dan lam. Fa innaha, maka sesungguhnya, atau karena sesungguhnya, lafaz hal fi dan lam la taqbalu, tidak menerima syai'an sedikit pun min zalika, dari demikian itu, tanda isim maupun fi. Fa alamatuhu, maka tandanya, likulli syai'in alama, segala sesuatu punya tanda, termasuk huruf punya tanda. Adanya itu. Termasuk huruf itu punya tanda. Fa'alamatuhu, maka tandanya adamu qabulil alamat. Oh, tanda huruf itu adalah adamu tidak qabuli, menerima al-alamat, tanda-tanda al-alamatil ismi, alamat, tanda-tanda allati lil ismi, yang dimiliki oleh isim wal fi'li, tanda-tanda yang dimiliki oleh fi'il. Qala al-'allamah, fakih tasydid ini, telah berkata al-'allamah, orang yang sangat alim. Siapa itu? Al-Hariri, Syekh Al-Hariri, al-'allamah Al-Hariri. Fi milhatil i'rab, dalam sebuah kitabnya, namanya Kitab Minhatil I'rab. Wal harfu ma laysa lahu alama, fa kis ala qawli takun allama. Yang pertama tanpa tasdid, yang kedua pakai tasdid. Wal harfu ma laysa lahu alama, fa kis ala qawli takun allama, wal harfu ma laysa lahu alama, faqis ala qawli takun allama. Wal harfu, dan huruf itu adalah ma'afa yang laysat lahu alama, tidak memiliki tanda, tidak ada lahu baginya alamah, tanda, tidak memiliki tanda. Fakis, maka kiaslah. Qosa yakisu, kis. Qosa itu mengkias.
ala qawli terhadap perkataanku, takun allamah, maka engkau akan menjadi orang yang sangat alim. Ai maksudnya adalah ma laysat lahu alamatun mawjudatun. Huruf itu adalah ma afa yang laysat, tidak ada atau tidak ada lahu memiliki, ya, tidak ada baginya, maksudnya tidak memiliki alamatun mawjudah, tanda yang nampak. Yang kelihatan tidak ada. Kalau ada kod koma, kodnya kelihatan. Saya kulu, sinnya kelihatan. Tapi hal, mana tandanya itu? Kelihatan tidak ada. Hal, kodnya tidak ada. Terus binya tidak ada, tanda isimnya. Gitu. Tidak ada tanda yang, atau tidak memiliki tanda yang nampak. Alamatun mawjudah. Bal alamatuhu adamiyatun. Bahkan atau akan tetapi tandanya itu adalah tidak adanya. Yang menjadi tandanya ya tidak ada itu. Kalau kita contohkan organisasi benderanya, tandanya benderanya hijau. Organisasi ini tandanya benderanya merah. Ada organisasi tidak ada, tidak ada benderanya yang merah maupun yang hijau. Nah, berarti organisasi ini contoh aja nih. Kalau misalkan NU contohnya benderanya merah, Muhammadiyah benderanya hijau. Contoh ini. Terus NW tidak ada benderanya. Nah, berarti tanda NW itu adalah tidak adanya bendera itu. Nah, gitu. Contohnya misalnya ini ya, kalau bisa tolong laki-laki ada kumis, ini contoh aja dari ya, terus ada jenggot, perempuan contoh ini punya kumis saja gitu ya, jenggot ndak ada. Terus kalau banci jenggot ndak ada, kumis ndak ada, ini contoh. Bukan begitu kan sebenarnya, ini sekedar contoh aja itu. Atau misalnya kalau apa, kalau laki-laki kumis dan jenggot itu tandanya, kalau banci misalnya hanya jenggot aja, perempuan jenggot dan kumis enggak ada, ini contoh ya. Nah, itu contoh. Ya, berarti tidak adanya itulah yang menjadi tanda, yang menjadi tandanya itu. Nah, di sini dicontohkan ada di naziru zalika, perumpamaan ya, persamaan demikian itu al jimu jim wal kha'u kha wal ha'u dan ha. Fal jimu maka jim alamatuha, tandanya nuqtatun, ada titik ya, nuqtah. Jim itu nuqtah tandanya ya, ada titik min asfaliha, di bawah, di bawahnya. Wal kha'u dan kha itu alamatuha, tandanya adalah nuqtatun, ada di titik min a'laha ay fi a'laha, di atasnya. Wal ha'u dan ha alamatuha, tandanya adamu wujudi nuqtatin, tidak ada nuqtah titik, min asfaliha di bawah, wa alaha dan di atas. Itulah tanda ha gitu. Jim oh titik di bawah, kha oh titik di atas, ha tidak ada titik di bawah dan di atas, di samping maupun di pinggir. Ya pinggir sama.